Maksudnya gimana mantan ya, kamu? Emang sih aku masih kepikiran. Emang emang dia punya penyakit sih tadinya. Awalnya dia punya penyakit, terus kan penyakit apa? Maksudnya kan aku enggak tahu. Itu apa sih? Penyakit perut tuh, lambung. Dia kan punya lambung kronis. Terus di perutnya kan ada bekas jahitan. Iya. Kecelakaannya makanya apa Lici? Lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Bapak Viral Channel Pesan Pasien Jalan Aduh Edi Channel Asyara. Nah guys, jadi kali ini gue happy tapi kesel, greget tapi rada-rada gimana gitu. Tapi enggak sih dibilang happy, enggak sih. Gue mencoba untuk menghibur diri sendiri, untuk supaya bisa tidak galau lagi. Bukan galau sih, lebih kepikiran ya. Nah kali ini gue mau pertemuan terakhir sama ini. Dikarenakan kenapa gue mau ketemu hari ini, karena dia mau ngasih tahu informasi tentang mantannya yang meninggal. Dan gue juga belum ada keputusan putus apa enggak, cuman berantem kayak begitu doang. Happy-nya itu gue pasti gue bakal meluncur ke Bali ya guys, berangkat. Tapi dengan kesedihan yang sangat mendalam setelah kejadian seperti itu. Ya gak tahu ini mantannya itu meninggal bener apa enggak, apa gimana. Ini Kia ini mau ngungkapin semuanya tentang mantannya dan tentang perselingkuhan semuanya pokoknya mah. Nah guys, jadi dia itu mau ceritain semuanya. Gua masih penasaran, masih bingung kebenarannya itu seperti apa sih. Jadi gua penasaran. Dia nge-WA gua terus suruh gua kesini. Dia udah Sherlock di mana ya? Ini kan tempat-tempat daerah yang dia bunuh diri di sini apa di mana ya? Takutnya dari sini kok nggak ada siapa-siapa. Oh, ini banyak orang guys. Ini pada ngapain? Ah, gua mah nggak mau lah mengurusin percintaan ya guys. Gua mau ngambil keputusan mungkin hari ini. Gua mau ninggalin dia lah, dan hubungan kita bagaimana ntar gua bakal omongin semuanya ke ini, karena kalau nggak diselesain sekarang gua takutnya nanti ke Bali banyak pikiran. Gua tuh emang gak mau pacaran awalnya itu, kan menurut kalian tuh pacaran aja cocok. Nah akhirnya seperti ini kan, makanya nggak boleh sembarangan milih cewek guys. Nggak semudah itu Bobang Bel tuh jatuh cinta padahal. Karena kan dia nembak duluan, jadi Bambang Pira itu ya udah terima aja gitu, menghargai dia gitu. Nih surprise di daerah sini dah. Tapi ini gua parkirnya sebelah mana ya? Nah ini parkirnya di mana dah? Gua ke warung aja kali ya. Kan Sabtu ramai. Terus dia di mana lagi? Gua telepon dulu kali ya. Halo, assalamualaikum. Aku ini udah sampai. Udah sampai. Ini di mananya? Di bawah. Iya, aku di bawah. Ini kemana ya? Hah? Ke warung. Iya. Kamu di mana? Ke dekat itu apa sih itu? Jembatan sana yang mana? Mana? Ini ke atas. Bentar. Coba mana? Oh bentar ini ke atas coba, takutnya salah. Mana ya? Oh ya itu. Coba. Dia ada guys.
tempat kayak gini ya. Itu ada orang juga. Udah lama nungguin. Nggak mau apa ngajakin ketemu. Nggak, kan aku nggak punya waktu lama. Gimana? Ya gimana ya, aduh, kan kamu mau ngejelasin katanya. Iya, iya sambil mau ngomong. Gimana? Iya tadi. Tadi apa kapan? Tadi pagi. Terus kemarin kemana aja? Kau baru ngelihat sekarang? Ada, lagi sibuk beresin barang. Gimana itu? Di tempat aku. Maksudnya gimana mantan ya, kamu? Aku masih kepikiran. Emang dia punya penyakit sih tadinya. Awalnya dia punya penyakit terus. Penyakit apa? Maksudnya kan aku enggak tahu. Itu apa sih? Penyakit perut tuh lambung. Dia kan punya lambung kronis. Terus di perutnya kan ada bekas jahitan. Iya. Kecelakaan, makanya kamu kemarin ketendang dikit yang ngaruh gitu. Terus keluarganya gimana? Aku kan kayaknya gimana ya, kepikiran gitu. Enggak, maksudnya kalau emang benar meninggal, benar enggak ini? Iya benar, emang benar. Aku udah ngomong. Gimana? Ya keluarganya juga udah ngiklasin. Terus? Aku juga udah ngomong seluruhannya kayak gimana. Ya udah, secara baik-baik dan secara keluargaan, ya udah nggak apa-apa. Kan aku belum nyelesain. Maksudnya itu gimana? Aku kan belum ketemu orang tuanya, belum ke kuburannya juga. Kok bisa memaafkan begitu aja? Ya kan lewat aku. Gimana? Terus kan sedangkan kemarin teman-temannya marah-marah. Ya aku dibujuk sama si bujuk orang tuanya juga, membujuk orang tuanya. Ya kemarin juga kan aku sampai bilang teman-temannya lo kok bisa seikhlas gitu sih, secepat itu bisa maafin aku itu keluarganya. Aku bingung dah. Ini tuh beneran apa enggak sih? Hah? Enggak beneran meninggal apa enggak sih? Emang bilangnya kayak gitu. Tapi kamu ke kuburannya enggak itu ngelayatnya apa ke rumahnya doang? Aku ke rumahnya sih. Jangan-jangan ini bohong kali ya, bikin-bikinan doang ya? Ya aku juga enggak tahu soalnya kan. Enggak, itu kamu yang udah ke rumahnya. Aku kan enggak tahu rumahnya, mau sendiri ke sana enggak tahu. Iya. Kalau nggak ada bukti mah aku nggak bakal percaya. Apalagi aku mau pergian sekarang. Kemarin kepikiran. Terus kamu juga sikap kamu kayak gitu kemarin. Sekarang kalau udah kayak gimana gitu, udah kayak gini. Emang kamu tuh kayaknya baik tapi kayak gitu, baru tahu aku juga. Banyak orang di sini lagi pada ini. Kenapa pada kamu ngajakin aku di sini ketemunya, enggak di rumah kamu aja? Ke sini sama siapa coba? Sama pacar kamu, sama selingkuhan, sama siapa? Hah? Sama selingkuhan, mana selingkuhannya? Apa? Secara keseluruhannya kayak gitu. Ya mereka yang ngomong. Siapa yang ngomong, keluarganya?